Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Seperti biasa, gue bakal lanjutin pembahasan novel Tsukiga Michibiku, yaitu volume 6 part 3. Yang dimana di volume 6 sampai 8 itu adalah arc partisipasi Kaleneon dalam berperang. Nah, jangan lama-lama lagi, langsunglah kita gasken. Anata, Kuzunoha? Nani yo sono kao? 好きに思えばいいさ。本当自分に嫌気がさせ。 Lebih dari sebulan telah berlalu dalam liburan musim panas di Rosgard. Karena ada festival di akademi, jadi siswa harus menghadirinya setiap hari walau kelas umum tidak dibuka. Itu akan berlangsung satu minggu. Siswa yang bertanggung jawab atas manajemen adalah siswa yang ada di tingkat atas dan asisten yang dipilih dari masing-masing departemen. Ada beberapa publikasi penelitian dan pertunjukan panggung di babak pertama. Dan di babak kedua, ada sejumlah turnamen yang dijadwalkan untuk memamerkan keterampilan praktis. Sejumlah tamu negara dari Limia dan Gritonia yang berperang di garis depan pun diundang. Mereka mencari bakat dan menjalankan beberapa konferensi diplomatik. Jin dan Abelia juga cukup termotivasi. Mereka melakukan persiapan setiap hari untuk turnamen yang akan mereka ikuti. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah skenario penting untuk menunjukkan bakat mereka dan direkrut untuk masa depan. Sementara Makoto memeriksa beberapa dokumen terkait perusahaan. Sebuah suara pun memanggilnya, itu adalah Ruth. Dia mengajak Makoto untuk berjalan-jalan ke beberapa tempat di festival sekolah. Bagi kalian yang belum tahu Ruth itu siapa, dia adalah naga superior. Karena Makoto sedang sibuk, dia pun menolaknya dengan halus. Mengingat status Ruth yang terkenal, Makoto juga memperingatkannya untuk tidak datang setiap hari. Ruth pun mengangguk sambil tersenyum dan mulai membaca beberapa buku di sofa. Tidak lama setelah itu, Makoto pun menyuruh Ruth untuk kembali ke guild untuk bekerja, karena dia takut orang-orang di guild akan khawatir bahwa masternya telah hilang. Tanpa diduga, Makoto berhasil membuat Ruth pergi. Setelah Ruth pergi, Makoto pun mengajak Shiki pergi ke Gotetsu. Sekitar satu minggu sebelum festival sekolah, akan ada banyak orang yang datang dari berbagai negara. Kebisingan kota pun menjadi lebih keras karena semua orang menantikan festival itu. Sebelum festival dimulai, Makoto menerima pesan dari Lime yang menjaga toko. Di toko ada seseorang dari gereja dengan kata lain, pengikut Dewi. Makoto pun segera meninggalkan ruangan karena dia berpikir lebih baik menanganinya secara pribadi. Jadi dia memutuskan untuk pergi sendiri. Ketika Makoto tiba di dalam toko, orang itu pun memperkenalkan diri sebagai Shinai, seorang priest dari gereja. Setelah itu, Makoto menanyakan urusannya datang ke sana. Shinai pun menjawab itu tentang berbagai obat yang dijual di sana, karena efektivitasnya yang sangat tinggi dan harganya yang murah, sehingga membuat banyak orang mempertanyakan keamanan ketika menggunakannya. Saat Makoto menganalisa maksud kedatangannya yang sebenarnya, akhirnya Shinai menjelaskan bahwa gereja menyarankan untuk mendistribusikan penjualan obat-obatan resistensi dan obat luka itu ke gereja. Jika itu tidak mungkin dilakukan, mereka hanya akan meminta penjelasan cara produksi dari obat resistensi dan obat luka itu sebagai verifikasi gereja dan berjanji tidak akan membocorkannya ke pembisnis lain. Karena Makoto berpikir ada kemungkinan keterlibatan gereja dengan kasus eksperimen yang tidak manusiawi yang sedang diselidikinya, dia pun memutuskan untuk menerima saran itu dan berjanji untuk memberikan resepnya. Setelah kesepakatan dibuat, orang itu pun mengundang Makoto untuk mengunjunginya ke gereja esok harinya. Karena percakapan berlangsung tanpa hambatan, priest pun segera meninggalkan toko. Sambil memperhatikan Shinai yang pergi, tiba-tiba Makoto dikejutkan oleh Eva yang memanggilnya. Eva berpendapat, karena festival sekolah akan segera dimulai, sehingga banyak orang-orang penting yang datang, termasuk orang-orang dari gereja yang berusaha mendapatkan sesuatu demi promosinya di gereja.
Di sana Eva berusaha mengajak Makoto pergi ke festival bersamanya. Karena Makoto sudah ada janji dengan para bawahannya, dengan terpaksa dia pun menolaknya. Karena itu adalah festival yang sudah lama ditunggu-tunggu. Makoto berencana untuk mengajak pengikutnya ke sana. Lalu, keesokan harinya, Makoto yang ditemani oleh Shiki pun pergi ke gereja. Setelah saling mengutarakan pendapat mereka tentang sang dewi yang dipuja di gereja, mereka pun memasuki gereja. Shiki langsung mengatakan maksud mereka datang ke sana dan memperkenalkan dirinya serta tuannya si Makoto saat wanita petugas gereja mendekati mereka. Wanita muda itu pun membimbing mereka berjalan menuju ruangan tempat Shinai menunggu. Setelah sampai di depan sebuah ruangan, wanita itu memberitahu mereka bahwa Shinai sedang menunggu mereka di sana, dan dia pun pergi. Setelah dipersilahkan masuk, Makoto pun masuk mengikuti Shiki. Di dalam ada Shinai dan 5 orang lainnya. Makoto pun langsung memperkenalkan Shiki sebagai bawahannya kepada Shinai. Shinai mengatakan bahwa uskup yang baru datang untuk berbicara kepada Makoto. Setelah pembicaraan singkat mereka dengan uskup yang adalah seorang wanita itu selesai, uskup pun pergi. Setelah Shinai mengkonfirmasi tujuan mereka untuk membagi resep obat-obatan, dengan sinyal dari Makoto, Shiki melangkah maju dan membawa ramuan obat serta alat-alat yang akan mereka gunakan. Setelah itu, Shinai pun mempersilahkan Shiki untuk membuatnya sambil menjelaskan prosesnya kepada orang-orang yang ada di sana. Di meja lain, obrolan santai Shinai dan Makoto pun berlangsung sampai pemprosesan pembuatan ramuan obat selesai. Setelah semuanya selesai, Makoto dan Shiki pun pergi. Setelah Makoto dan Shiki pergi, 2 orang membersihkan peralatan dan bahan dari obat, dan 2 sisanya di kamar sebelah bersama Shinai. Di dalam ruangan tersebut ada uskup dan beberapa orang menunggu mereka. Di sana uskup memperingatkan Shinai untuk lebih berhati-hati dan bergerak sesuai perintahnya. Karena dia dan bawahannya yang lain diam-diam telah menyelidiki Makoto dan Shiki serta orang-orang yang terkait dengan mereka. Namun, hanya informasi Shiki yang memiliki kekuatan sihir melampaui beberapa penyihir dari istana kekaisaran yang mampu mereka dapatkan. Sedangkan Makoto, mereka sama sekali tidak dapat mengukur kekuatan sihir dan memasuki pikirannya. Bahkan, pembaca pikiran yang dibanggakan oleh gereja pun tidak dapat melakukannya. Mengetahui fakta bahwa Shiki adalah bawahan Makoto, uskup menyimpulkan bahwa Makoto jauh lebih kuat dari Shiki. Mendengar ucapan tentang hal-hal yang tidak dapat dipercaya itu, Shinai pun menjadi bingung. Saat ini Makoto kembali ke Asora. Tomoe pun telah kembali lebih awal ke sana. Dia mengatakan sesuatu tentang 4 musim Asora kepada Makoto dan telah berkeliling ke seluruh dunia. Meskipun dia terbang kemana-mana setiap hari, dia tetap mampu menangani masalah di Asora. Atas kerja kerasnya itu, Makoto pun memberinya hadiah peta yang dia idam-idamkan. Makoto berencana membuka gerbang di setiap lokasi yang direkomendasikan oleh Tomoe. Itu dilakukan agar cuaca di Asora tetap stabil. Namun di sana, salah satu lokasi ada iblis yang menggunakan reruntuhan kota manusia sebagai benteng mereka. Sebagai langkah pengamanan, Tomoe telah melakukan analisis penyelidikan area sehingga memungkinkan untuk melakukan beberapa perkiraan. Pada saat yang sama, Tomoe pun menunjukkan peta kepada Makoto. Sambil melihat tempat yang ditunjukkan oleh Tomoe, Makoto pun mengingat beberapa tempat yang ingin dia amankan dan langsung menanyakan kesediaan Tomoe untuk melakukannya. Tomoe pun menyambutnya dengan antusias, namun sebelum itu dilakukan, Makoto ingin memikirkan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Setelah Tomoe pergi, Makoto pun pindah ke tempat ogre hutan tinggal untuk bertemu Mondo. Karena Mondo memintanya agar ogre hutan yang tersisa berimigrasi. Salah satu tetua bernama Nirgistori melihat bahwa anak-anak muda yang bermigrasi di sana telah tumbuh pada tingkat yang tidak normal, jadi mereka membutuhkan wilayah yang lebih luas. Menyadari hal itu, Makoto pun menyetujui permintaan itu. Sebelumnya, Makoto telah menangani berbagai urusan dan mengorbankan waktu tidurnya, sehingga membuatnya bangun kesiangan di hari itu. Dia pun segera bersiap untuk memeriksa situasi di toko.
Hari itu tanpa diduga tokonya penuh sesak oleh pengunjung yang membuat beberapa dari mereka harus mengantri di luar. Sehingga dia khawatir akan ketersediaan stok. Namun Shiki meyakinkannya bahwa itu tidak masalah, karena para Gorgon juga membantu dalam produksi obat-obatan, sehingga jumlah produksi pun meningkat cukup banyak. Namun, beberapa persediaan dan komoditas mulai kehabisan stok, sehingga mereka harus menyesuaikan persediaan setelah toko ditutup. Akhirnya, festival sekolah pun dimulai. Setelah berkeliling dengan sibuk, malam pun tiba. Saat itu mereka pergi ke Gotetsu. Malam itu adalah pesta minum untuk semua yang telah bekerja keras di toko. Tomoe dan Mio memesan nabe yang mirip dengan nabe Jepang. Makoto juga memesan tahu rebus dan daging burung asin yang tidak begitu populer di Gotetsu. Sedangkan Shiki dan tim karyawan melakukan apa yang mereka sukai dan memesan apapun yang mereka inginkan sambil bersenang-senang. Di sela itu, Ruria pun datang untuk membawa makanan tambahan dan nabe. Semua orang pun bersenang-senang. Lalu kita akan berpindah scene ke tamu kehormatan di akademi. Rose Guard terletak di pusat kota akademi dan berfungsi sebagai menara tempat berkumpulnya para siswa teladan. Di sana ada satu area di dalam akademi tempat mereka menerima para tamu. Di sebuah ruangan yang memiliki keamanan ketat, seorang laki-laki dan seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun sedang ngobrol di sana. Raja Limia dan pangeran kedua, walaupun dia pangeran kedua, tetapi dia sedikit lebih tua dari pangeran pertama, si Breda. Itu membuktikan bahwa ada situasi rumit mengenai kekuatan politik di dalam Limia. Dalam persiapan untuk serangan berikutnya ke Stella Fort yang merupakan titik kunci, para human belum berhasil merebut kembali benteng dari ras iblis. Meskipun festival sekolah Rose Guard adalah peristiwa penting di mana mereka dapat menemukan bakat yang mendukung masa depan Limia. Bukalah acara yang harus dihadiri oleh raja dalam situasi perang saat ini. Putri Kekaisaran, Lililah alasan dia berada di sana. Walaupun dia disebut seorang putri, tapi dia telah mengundurkan diri dari haknya untuk tahta kekaisaran dan telah menarik wewenangnya dari perusahaan yang dia kelola. Tetapi, dengan adanya dukungan dari pahlawan kekaisaran, sehingga itu membuat perhatian tertuju padanya. Akibatnya, beberapa gerakan aneh dengan tujuan yang tidak diketahui telah dikonfirmasi. Namun sekarang dia mengambil tindakan terpisah dari sang pahlawan dan datang ke kota akademi untuk menghadiri festival sekolah. Tujuannya adalah kunjungan kehormatan ke kota akademi dan menemukan bakat. Sebagian besar Menteri Limia adalah bangsawan yang mewarisi posisi tersebut. Itu karena status keluarga yang mempengaruhi posisi resmi mereka. Sebagai raja, itu adalah salah satu masalah besar yang ingin diperbaikinya. Namun, itu adalah reformasi yang terlalu besar untuk dilakukan di tengah peperang dalam dengan ras iblis. Karena Raja Limia telah datang menghadiri festival, membuat beberapa tempat terpengaruh olehnya. Sehingga festival sekolah Rose Guard saat itu jauh lebih mewah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan bagi sebagian orang, itu akan berubah menjadi tempat diplomatik bagi bangsa-bangsa. Di dalam ruang kecil, pintu diketuk dari luar. Setelah diberitahu nama pengunjungnya, sebuah suara pun terdengar. Raja pun langsung mempersilakan mereka untuk masuk dan duduk. Tujuan mereka adalah meminta raja untuk memulangkan priest atau pendeta yang dikirim ke garis depan untuk perang melawan ras iblis bersama pasukan Gritonia. Namun, raja berdalih itu adalah keputusan pendeta sendiri untuk mendukung para pahlawan di garis depan. Karena pendeta adalah sosok yang sangat penting dan tak tergantikan, sehingga itu akan membawa efek buruk pada hubungan antara kedua negara. Atas dasar itu, mereka pun meminta negosiasi lanjutan untuk masalah itu. Harus diketahui bahwa keberadaan sosok yang disebut Priest itu sangat penting bagi negara Laurel. Setelah itu, dengan mata yang dipenuhi kebencian, mereka pun berdiri dan meninggalkan ruangan. Since kembali ke Makoto dan pengikutnya. Dalam suasana riuh dan tak terkendali, semua orang mabuk, kecuali Makoto. Itu sudah larut malam dan bahan-bahan dari Gotetsu pun sudah habis. Pelanggan yang tersisa sebagian besar adalah orang-orang yang menikmati alkohol, tetapi mereka sudah mulai bubar. Saat itu,
pasukan pemabuk dari Kuzunoha pun mulai membuat keributan dan menyerang satu sama lain. Untuk menghindari kerusakan yang parah, Makoto pun membawa Mio dan Shiki serta yang lainnya pergi meninggalkan toko. Dan hari pertama festival sekolah pun selesai. Nah, sekarang kita bahas dari POV-nya si Aqua. Tepat sebelum acara besar yang disebut festival sekolah dan liburan musim panas berakhir, Rosgar memiliki suasana yang sangat berbeda dari biasanya. Aqua sedang menyaksikan orang-orang yang bersemangat mempersiapkan festival sekolah. Namun, dia hanya pegawai toko di sebuah perusahaan bernama Kuzunoha. Walaupun selama festival mereka akan sangat sibuk, Aqua dan sahabatnya Eris akan selalu melakukan yang terbaik. Aqua selalu berusaha dengan kekuatan penuh, tetapi Eris selalu selangkah lebih maju darinya. Dia selalu berpikir itu tidak adil, tetapi sekarang dia senang Eris seperti itu, karena dia tahu Eris tidak bermaksud untuk melakukan persaingan. Mereka tumbuh bersama dan menaklukkan kamp pelatihan neraka bersama-sama. Aqua berpikir bahwa Eris telah mendapatkan hal baik ketika dia melindungi para siswa atas perintah Makoto, sehingga dia mendapatkan pisang sebagai hadiah. Nah, di video kemarin kan di mana para siswa yang pergi ke danau diserang oleh naga. Nah, di sini terungkap bahwa gadis kecil yang menyelamatkan para siswa dari serangan naga di danau adalah Eris. Lalu, kenapa Aqua iri dengan hadiah pisang? Itu karena pisang adalah makanan paling favorit para ogre hutan. Para siswa yang dibimbing oleh Makoto datang ke toko. Setelah mereka diselamatkan oleh Eris, mereka menjadi lebih dekat. Suatu hari, seseorang dari gereja datang dan memberitahu Makoto dan Shiki untuk datang ke kuil Sang Dewi. Mereka ingin tahu cara membuat obat yang mereka jual. Aqua sudah bisa melihat hasilnya. Semua tujuan dan rencana mereka benar-benar sia-sia. Bahkan jika mereka tahu apa dan bagaimana membuatnya, mereka tidak akan pernah bisa menjualnya dengan harga yang sama. Bahan-bahan, tingkat keberhasilan, harga pengiriman, dan jumlah kegagalan akan meroketnya dengan harganya. Setelah kedatangan Makoto dan Shiki, Aqua baru saja menangis dari lubuk hatinya. Itu karena rasa yang luar biasa yang mengalir di mulutnya. Meskipun terlihat seperti susu biasa, tapi rasanya sangat enak. Dia selalu menghormati kemampuan bertarung Makoto, tetapi kali ini dia memujanya karena keterampilannya yang sebenarnya, yaitu kejeniusan kulinernya. Dia selalu berpikir bahwa pisang selalu dimakan begitu saja, tapi sekarang dia dapat merasakan kombinasi misterius dan harmonis dari pisang dan susu. Karena Aqua adalah ogre hutan pertama yang merasakannya, sehingga itu menjadi momen terbesar dalam hidupnya. Alasan mengapa Aqua mendapatkan kesempatan untuk mencicipinya terlebih dahulu adalah karena Makoto dan Shiki kembali dari gereja. Dia memberitahu mereka tentang kebodohan dan perilaku bodoh Eris. Pesta hari itu diadakan di ruang pribadi di belakang Gotetsu. Karena alasan itulah, Tomoe, Mio, dan Shiki menjadi pemabuk berat dan mulai bertarung satu sama lain. Setelah pesta hari itu, Aqua pun menjadi lebih bersemangat. Nah, itulah akhir dari volume 6. Video selanjutnya adalah volume 7, yang dimana itu adalah persiapan perang. Nah, jadi ditunggu aja. Volume 7 nantinya mungkin dibuat 2 atau 3 part. Mengingat novel ini masih panjang, jadi akan dipersingkat untuk video-videonya. Dah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video.